Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Bong. Di belakang saya sudah ada pohon bonsai waru ekspos akar. Ini lain daripada yang lain untuk prosesnya. Di situ biasa saya melakukan pemelintiran akar atau tekuk akar seperti pada gambar di samping. Sekali tekuk sudah selesai. Ini saya mau lakukan beberapa tahap. Ini tahap ketiga ya saya lakukan proses tekuk untuk akar. Ini saya punya pengembangan individu secara pribadi saya sendiri, saya kembangkan. Saya langsung mau mengerjakan nanti seperti apa, saya lakukan pruning ini masih sama si kecil anak saya. Halo bro, semangat. Oke, kita langsung saja nanti seperti apa prosesnya tekuk tahap ketiga saya ini. Saya perlihatkan untuk panjang nanti saya akan tekuk tahap ketiga. Ini kondisi yang saya tekuk, belum siap untuk saya tekuk lagi. Dengan lihat kondisi daun yang seperti ini, belum subur, belum pengangkatannya, belum begitu rimbun. Terus pertama itu, kedua kondisi akar ya. Kita perhatikan kondisi akar, mau lakukan tahap tekuk berikutnya. Warna akarnya masih berbeda ya, ini warna akarnya. Sama yang sini akar yang sudah lama ditekuk tahap pertama. Oke, kita menuju ke bahannya yang di sini. Nah, ini siap tekuk dengan kondisi daun tekuk tahap pertama, kedua. Ini yang kedua, ini yang saya mau lakukan nanti yang ketiga dengan kondisi daun seperti ini. Kita lihat untuk akarnya. Nah, warna akarnya sudah berubah ya. Sudah sama penekuan tahap kedua, akarnya warnanya sudah sama. Ini siap saya lakukan tekuk dan kondisi daun sudah rimbun. Ini saya akan lakukan untuk pruning dulu ya. Saya pruning dulu, nanti saya lakukan pembongkaran untuk karpetnya. Kemudian baru saya cek akar nyampe keturunannya seberapa, saya lakukan mau lakukan untuk tekuk. Selesai, kali ini sudah saya lakukan keseluruhan pruning. Tetap saya sisakan paling ujung daunnya masih seperti biasa ya. Paling pucuknya masih saya sisakan keseluruhan tanpa ada cabang yang saya lakukan untuk pemotongan. Oke, saya mau langsung untuk melakukan ini pengikat untuk akar. Saya lepas dan terlihat di sini. Nah, kasih katanya sudah mulai masuk ya Rab ya, berarti perkembangan pada akar ini normalnya. Ini saya akan langsung lakukan untuk pembongkaran karpet dulu. Nanti saya mengikuti seperti biasa untuk mengikuti gerak penekuannya, menyesuaikan nanti akan jatuh kemana. Saya biasa seperti itu, saya tidak mau memaksakan untuk band ini. Kalau dipaksakan nanti biasanya dropnya akan terlalu lama ya. Di sini semua akan saya lepas untuk pengikat rapiahnya. Oke, sebelum saya melakukan untuk pembongkaran dinding gronlongnya yang di atas, ini saya lakukan untuk penambahan ring ya. Agak sedikit naik, terus untuk saya penambahan juga ini pupuk kandang bekas kotoran sapi yang sudah kering saya taruh di sini. Nanti pas pembongkaran, kita melakukan pembongkaran di atas medianya, otomatis turun menimpa pada pupuk yang kita taruh sini. Misalkan untuk pupuk, kalau waru tentunya teman-teman lebih tahu ya, untuk karakternya pertumbuhannya akan lebih cepat subur ya pengangkatnya dibanding untuk ID pohon yang lainnya. Makanya saya makainya pupuknya pupuk seperti ini. Toh kalau teman-teman punya modal yang lebih, langkah lebih cepat pertumbuhannya lagi,
pakai NPK Mutiara yang biru yang ukurannya 16 16 16 itu lebih cepat, tapi saya pakainya sederhana karena waru perkembangannya sangat cepat. Itu pertama, kedua biar bahan kita di lahan ground tidak ketergantungan oleh pupuk yang kimia ya. Oke teman-teman, selesai kali ini sudah saya lakukan proses tahap ketiga tekuk untuk bahan bonsai waru ekspos akar dari budidaya untuk turun cangkok dari sejari. Tahap awal sudah saya lakukan pruning keseluruhan untuk daun, kemudian penambahan ring pada dinding karpet yang paling bawah di sini. Saya kasih untuk media tanam pupuk kandang kotoran sapi yang sudah mengeras. Sudah saya lakukan untuk pembongkaran, kemudian membuat tahap ketiga gerak dasar. Ini tadi saya mencoba untuk membuat gerakan. Berhubung ini akar yang dari sini ya tadi ya, saya bongkar masih terlihat mudah banget. Saya tidak berani membuat gerakan yang se-ekstrim mungkin. Cuman saya sedikit agak rapetkan ke sini, saya geser begini. Nanti saya ke depan mungkin masih menunggu untuk akar yang terlihat ya, akar yang habis ketimbun masih muda banget, belum berubah jadi warna begini. Nanti seandainya sudah mendekati warna begini mungkin akan saya gerakkan lagi, tapi nanti depannya kita lihat dulu. Ini sementara saya setel seperti ini dulu, dan ini ada tanpa sengaja juga pas pergerakan pertama ada batang utama turun ke bawah terus naik di belakang sini, siapa tahu nanti bisa keluar akar ya, jadi akar gantung. Sementara ini prosesnya begini dulu. Untuk kedepannya mungkin masih bisa dimaksimalkan, kita melihat untuk perkembangan daripada akar yang terekspos di sini nanti kondisinya seperti apa, nanti bisa kita gerakkan lagi. Soalnya ini masih sekitar 40 ya ketinggian dinding ground yang di sini, bentuknya paling nanti di bawah sini ujung-ujungnya. Dan satu lagi teman-teman, saya pengalaman untuk proses yang sebelum-sebelumnya ini, tadi saya mencoba menggerakkan untuk nanti kedepannya gerakannya seperti apa. Ini ada beberapa akar, apalagi yang ini agak ada akar yang kecil untuk pembesaran akar. Ini akarnya masih muda ya, lain daripada yang di atas ini. Ini juga akar dari sini ke sini, warnanya masih seperti ini. Alangkah baiknya kalau kita tutup pakai lap yang kita basahi biar untuk menjaga suhu ini tetap sejuk. Kalau di musim penghujan mungkin nggak perlu ya, tapi ini musimnya kemarau panjang, panasnya full, saya balut pakai kain seperti ini biar suhu pada akar ini tetap terjaga ya. Kita bisa ikat nanti pakai rafia ya, atas lagi bawah. Ini tadi sekedar sedikit ya memberi motivasi untuk teman-teman, apa yang sudah saya lakukan di lahan ground saya praktek untuk membuat bahan bonsai waru ekspos akar yang biasanya saya sekali tekuk sekian kali tekuk selesai, maksimalkan ini saya tekuk nyampe 1, 2, 3 kali. Ini nanti kedepannya seperti apa saya juga belum tahu, saya masih banyak belajar. Nanti
kita mengikuti alamnya ini juga, bagaimana perkembangan untuk bahan ini yang lebih maksimal. Oke, cukup sekian dari saya di channel Bung Segembong. Dan untuk keseluruhan di sebelahnya ini ada sekitar 7 ya, tinggi semua di groundnya 1,5 meter. Tahap awal nyampe saat ini pengerjaan nanti bisa teman-teman lihat di bawah deskripsi. Mudah-mudahan ini sedikit memberi motivasi semangat teman-teman untuk terus berkarya dan berbudidaya apapun ID bahan bonsainya. Dan untuk teman-teman yang selalu menyimak, mencukupi video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita saya sebutkan satu persatu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.